Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Mi Instant. Kali ini saya mau testi gaming lagi di Vega saya yang ini, RX 5500 XT, guys. Karena sebentar lagi Vega ini mungkin saya akan jual, guys, ya. Tapi saya sebelum saya jual, saya testi gaming dulu, guys, ya. RX 5500 XT, 8GB dari Furion, guys. Ini VGA second yang saya beli sudah sekitar 2 bulan yang lalu, guys, ya. Saya sudah pakai, aman, nyaman, dan enak untuk bermain game. Dan untuk komponen PC yang akan saya pakai kali ini adalah ini. Saya akan pakai PC yang ini, guys, ya, PC saya. Oke, untuk saya testi gaming pakai VGA ini, guys. RX 5500 XT. Dan kali ini kita akan menuju ke prosesornya. Prosesornya dia pakai Core i3-10100F, ya, guys, ya. Core i3-10100F itu prosesor Gen 10 yang termurah seri F tanpa iGPU. Jadi dia butuh VGA card. Di sini ada VGA card-nya. Kemudian untuk motherboard-nya yang sana dia pakai Colorful H410M. Itu motherboard-nya. Kemudian RAM-nya 8GB, Hyper-4X 8GB. PSU-nya saya pakai PSU Furion 500W, guys, ya, 500W. Dan untuk komponen-komponen yang lainnya seperti casing, fan processor, silahkan kalian cek di saja di deskripsi, guys. Cek saya di deskripsi atau kalian bisa lihat video playlist saya rakit PC Gen 10, guys, ya. Nah, sekarang kita langsung tes di gaming, menggunakan RX 5500 XT ini. Saya akan pasang, kemudian kita tes di gaming, guys, ya. Jadi intinya sebenarnya cuma prosesor dan VGA-nya. Core i3-10100F dan RX 5500 XT. Oke, sudah terpasang semua, sudah oke nih, sudah tercolok semua slotnya untuk keyboard, mouse, HDMI di monitor, kabel LAN dan lain-lain. Tinggal kita nyalakan saja, guys. Power sudah on. Oke, nyala, guys. Kita lihat di monitor apakah menampilkan gambar. Oke, ternyata dia menampilkan gambar. Oke, di sini saya akan buka spek detailsnya. Di sini saya buka
Tech Power Up GPZ, mau ngecek VGA-nya Radeon RX 5500 XD, memori tipenya DDR6 ya guys ya, memori tipe DDR6. Kemudian buat speednya 128 bit. Memorinya 8 GB, guys. Oke. Driver date-nya ini baru ya guys ya, April 2023. Kemudian rilisnya VGA ini di 2019 dengan keterangannya di Tech Power Up GPOZ. Oke, kemudian saya cek untuk prosesornya Intel Core i3-10100F ya guys ya. Ini saya bilang seri F, jadi dia mesti pakai VGA card. Kemudian RAM-nya 8 GB, itu aja. Sistem proses sistem OS-nya 64 bit Windows 10 Pro. Gitu aja guys ya. Oke, seperti biasa untuk testing gaming kali ini menggunakan spek ini, saya tidak screen recording guys ya. Jadi saya screen seperti ini saja untuk testing gaming-nya. Oke. Saya akan mulai dengan game-game yang berat. Tentu saja di sini kita akan coba game berat ya. Nah, game berat yang ready saya punya cuman apa ya? Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn. Nanti kalau ada game baru saya masukkan lagi guys. Oke. Oke, untuk game pertama seperti biasa saya mengujinya di game GTA 5 guys. Ya, ini game wajib ya untuk testi. Setiap PC gaming itu wajib kalian testi pakai main GTA 5 guys. Penentu apakah PC kalian itu bisa dianggap gaming guys. Kalau kalian bisa main GTA 5 di 1920x1080 ya guys, resolusinya, kemudian kualitas gambar very high ya, bukan high tapi very high. Kalian high, ini saya kasih 4 kali saja. Oke. Kita back. Oke, kalian lihat, saya lihat penggunaan GPU-nya sudah 90% ya. Suhu di 63 adem, lumayan. Kemudian penggunaan CPU-nya cuma di 50-an, FPS-nya di 100. Oke, oke. Oke. Untuk GTA 5 kualitas grafik very high, FPS nya di 111. Wah. Yang jelas FPS di atas 60 ya guys ya. Ini efisiensi saya kasih off. Jadi FPS-nya lepas di sini sampai 90-an. Game berikutnya saya uji di game The Witcher 3. The Witcher 3 di sini kalian lihat penggunaan GPU-nya 99%, dipakai sangat optimal. Kemudian prosesornya di 50% guys ya. Dan FPS-nya di 90-an. Waduh, mantap. Kualitas grafiknya oke. Okay. Oh ya, settingannya. Sini grafik ya 1920x1080 resolusi. Kualitas high guys ya. High semua ini high. Efficiency off tentu saja. Mulus, lurus, 90 fps. Ya, kita bunuh makhluk laut ini. Ya ampun. Oke, berikutnya sama yang di Horizon Zero Dawn guys ya. Horizon Zero Dawn di sini. Waduh, settingannya setting dulu ya guys ya.
1920x1080 resolusi, kemudian efisiensi off, grafik sini saya kasih medium saja guys ya, ada efeknya saya kasih off, cukup seperti ini saja. Ini sudah lumayan mantap, mantul di 60 fps. Horizon Zero berjalan mulus ya di 60 fps. Lanjut di sini saya main game Assassin's Creed Odyssey. Sini settingannya kita lihat settingannya dulu guys ya. Dion kualitas grafik di resolusi mana nih? Mana sih ini ya? 1920x1080 render 100%. Kemudian mana efisiensi? Efisiensi off, oke. Okay. Grafik high guys ya, high dan medium saya campur di sini. Tekstur detail high, oke, ini aja cukup lah. 1920x1080 kualitas campuran medium dan high. FPS-nya di 40-an guys ya. Ini untuk Assassin's Creed Odyssey. Oke, berikutnya saya coba Spider-Man Miles Morales guys. Di sini settingannya displaynya 1920x1080 jelas segitu ya. Kemudian untuk kualitas di sini ada medium, terus ada high-nya juga. High quality medium dan medium high ya. Saya campur gitu guys ya. Tidak semua serba high, ada yang medium, ada yang high. Ini untuk Spider-Man Miles Morales. Di sini FPS-nya 70-an ya, belum kita mengayun, coba kita ngayun dulu. Oke, woys. Di di 60 FPS-an guys ya. Lanjut game berikutnya, Forza Horizon 5 guys ya. Kita ke settingannya dulu di sini. Video 1920x1080 kita FPS-nya kita
Ultra Quality ini off ya. Efficiency kita unclip. Kita kasih variabel, terus grafik di sini kita kasih high. Shadow off ini off saja lah. Terus itu aja, semua serba high ya guys ya. Ini kasih medium, sebagian medium, sebagian high, sebagian medium. Oke, okay, save. Restart later, oke. Okay. Oke, okay, FPS di 100 ya guys ya. Kemudian GPU sudah 99%, terus CPU-nya di 80%. Oke. Oke, okay, game berikutnya saya main Cyberpunk 2077 guys ya. Di sini settingannya apa sih? Settingannya di sini. Oh, resolusi 1080x1080 ya guys ya. Kemudian grafik sini medium guys ya, serba medium. Jika kita custom medium saja guys ya. Oke. Okay. Kembali oke, medium, kualitas medium untuk Cyberpunk 2077. Oh, lumayan di 60 FPS-an. Ini untuk Cyberpunk 2077 guys, kita ke jalan dulu lah, karena biasanya FPS-nya itu kita uji di jalan raya guys ya. Lanjut saya main Elden Ring. Oke, guys. Settingannya apa sih settingannya? Kayaknya saya belum rubah deh, guys. Di 1080x1080 kualitas setting high dong. Guys, 1080x1080 kualitas grafik high. Terus harusnya di sini saya kasih medium yang ini medium, ini medium, ini medium, ini medium, high medium. So off saja. Oke, kita selang-seling guys ya. Dan oke, okay, FPS di 60 masih dalam ruangan seperti ini. Kemudian GPU di 70, di GPU di 80%an, CPU di 40-an. Oke, okay, kita keluar. Kita lihat-lihat. Oke, okay, FPS mantap di 50-an guys ya. Oke, okay, sana musuh yang harus saya hadapi guys. Pas yang naik kuda sana guys, agak susah dilawan dikit. Woi, 60 FPS mantap guys. Wow.
ini cukup berat ya guys ya, game Elden Ring ini. Kalau di PC-PC kentang ini nggak mungkin bisa jalan dan mulus ini guys, di 60 fps. Kita sering melihat tuh. Nggak kena coy. Kali ini saya bisa melawan. Dan mati. Oke, game berikutnya saya main God of War guys ya. Di sini settingnya mungkin masih yang rendah guys ya. Coba kita cek dulu settingannya grafik. Oh ya, saya kasih medium saja guys ya. God of War, terus display 1920x1080. Motor blur tidak ada, green tidak ada. Itu aja, render scale-nya 90%. Oke, itu aja. Oke, sabar, dia pasti. Hop. Oke, FPS di 60-an guys ya. Sampai 70. Kemudian penggunaan GPU-nya 96% dan CPU-nya 80%. No, my son. Waduh. Oh, game berikutnya saya main Need for Speed Heat, guys ya. Need for Speed Heat di sini settingannya 1920x1080, terus resolusi render scale-nya 100%, graphic quality high, guys ya. Efficiency off. FPS-nya di 90-an. Terus kinerja GPU sudah 90-an, CPU di 84%. 80%-an lah. Sangat lancar ya biasanya untuk Need for Speed Heat. Sepertinya tidak ada masalah kalau main Need for Speed Heat guys ya. Oke, yang berikutnya only up guys ya. Di sini settingannya saya kasih 1920x1080, kualitas grafik medium guys ya. Oke. Efficiency off. Oke, dapatnya di 50-an FPS, mantap. Asal kalian tahu ya, game only up ini game berat guys. Saya pernah uji coba di RX 580 8 GB, saya kira dia bisa lancar aja ya, ternyata harus diturunkan resolusinya di medium juga baru lancar. Kalau di kualitas high agak berat guys. Nah sekarang coba kita coba ini di kualitas high, apakah berpengaruh. Kita coba, kita high. Oke, sudah high semua. Cancel. Back maksud saya. Oke, wih, kualitas high malah di 40 fps, guys.
Oke, okay. Cuma dapat di 40 FPS-an, 30 FPS, paling tinggi 40 FPS. Cuy, cahaya mataharinya, cuk. Oke, okay, kita coba ulang lagi settingan di shadow medium, nanti sering coba kita kasih off yang ini. Ini slow atau kita kasih medium. Shadow medium, reflection medium saja, tekstur oke, okay. Tekstur boleh high, spotlight boleh high, shading medium, ini medium. Oke, okay, kita coba yang ini. Nah, ini mantap. 45 fps untuk only up. Kita coba naik. Oke, okay, game berikutnya saya main MotoGP 2023. Untuk settingannya di sini settingan mana grafiknya sih? Ini ya. Ah, ini grafik 1920x1080, resolusi scale 100%, ini off, terus high ya, kualitas high 8 kali, belum ultra ya, high sajalah, belum usah ultra, oke, okay, high, semua serba high di 1920x1080. Waduh, grafiknya mantap, GPU-nya di official main ternyata. FPS-nya 100, guys. Ini kontrolnya, wah. Waduh. Kontrol. Kontrol di MotoGP 2023 lumayan mantap, guys, ya. Beda dengan yang 2022. Ini controlling untuk MotoGP 2023 enak, guys, ya. Ini MotoGP 2023 1920x1080, kualitas grafik high, FPS 99. Mantul. Lanjut game berikutnya, Genshin Impact. Sebenarnya kalau Genshin Impact ini, guys, adalah game paling ringan ya, guys, ya. Untuk RX 5500 XT ini kenapa? Karena settingannya di sini rata kanan, cok. Semua serba high. Filtering sampai 16 kali semua efeknya dikasih on, guys, ya. Nggak ada yang off, kualitas high. Kalau masih ada di atas high, bisa ini, guys. Oke, okay? Ini sudah high, guys. Efisiensinya kita kasih off, guys, ya. Itu, guys. Dan FPS-nya di 60. Kalau turun paling 59. Lancar jaya, tidak ada masalah kalau Genshin Impact, guys, ya. 60 fps, kinerja GPU nya juga cuma di 70%, CPU nya cuma di 25%.
intinya Genshin Impact adalah game yang ringan untuk PC ini, untuk si PC ini. Nah, seperti itu saja hasil testing gamingnya guys, yang menggunakan RX 5500 XT 8 GB guys ya, DDR6 dan prosesornya Core i3 10100F, RAM-nya 8 GB. Dan untuk lebih jelas spesifikasinya silahkan kalian cek saja di deskripsi guys ya, kalian cek situ ada link pembeliannya di Shopee. Kemudian silahkan kalian kalkulasi pakai aplikasi Shopee kalian berapa kira-kira kalau merakit PC menggunakan spek seperti ini guys ya. Dan tentu saja hasil tes di gamingnya tadi lumayan lancar guys ya, saya sudah uji di game berat ya guys ya. Kalau masih ada game berat yang lain yang belum saya coba, silahkan kalian komen, nanti saya akan coba lagi berikutnya. Mungkin saya akan download lagi beberapa game yang cukup berat untuk di tes di gaming. Tapi saya rasa tadi itu game yang saya coba itu cukup berat guys ya, seperti Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, terus ada Hogwarts Legacy, Marvel Spider-Man, itu game yang cukup berat guys ya. Dan cukup lumayan lancar, bisa dimainkan dengan kualitas yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, kita main di medium guys ya. Tapi FPS nya bisa jalan dengan lancar dan mulus menggunakan RX 5500 XT dan prosesornya Core i3 10100F, prosesor Gen 10 yang paling murah. Kalau kita cari skala prosesor sekarang itu kan Gen 10 ke atas guys ya, kalau ini adalah prosesor yang paling murah gitu guys ya. Harganya mungkin di kisaran 900 ribuan guys ya. Oke, see you next time. Nanti kita akan uji coba game lagi di konten berikutnya menggunakan perangkat-perangkat yang lain. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan tetap main game PC.